Oke. Gak ada kejelasan pasti dalam adegan ini, selain penglihatan seorang pria yang mengendarai mobil lalu berhenti untuk memarkir mobilnya. Kemudian, ia keluar menuju area pantai sambil membawa papan selancar berwarna merah beserta tas yang sudah diisi dengan batu bata. Waduh, tuh batu bata mau diapain? Sampai di bibir pantai, pria ini mengikatkan tas yang berisi batu bata itu ke tubuhnya lalu mulai berenang ke tengah laut menggunakan selancar. Begitu sampai di tengah laut, dia malah nyemburin diri ke dalam hingga tenggelam dan tak akan muncul ke permukaan karena ketarik oleh batu bata tadi. Dia pun mati dan bangkainya tidak pernah ditemukan karena mungkin dimakan oleh ikan piranha. Adegan akhir ditampilkan selancar milik si pria tadi, mengapung, terombang-ambing sendirian di tengah lautan. Sungguh malang nasibmu, car-car. Jadi, pada intinya, si pria tadi itu melakukan aksi bundir di tengah laut. Kenapa dia bunuh diri? Mungkin aja dia sakit hati karena ditinggal kawin sama mantannya. Ada yang tahu nggak siapa yang bakal ngambil mobil dia?